Baik, selanjutnya kita menuju ke soal nomor 34, masih di pembahasan SBMPTN tahun 2017 TKD Saintek Kimia. Kode soal 124. Sebanyak 5 mili LiOH 0,1 molar direaksikan dengan 5 mililiter H2SO4 0,1 molar. Menurut reaksi yang belum setara, LiOH plus H2SO4 menjadi Li2SO4 plus H2O. Konsentrasi H2SO4 setelah reaksi adalah titik-titik. A. 0,025 molar, B. 0,075 molar, C. 0,1 molar, D. 0,125 molar, E. 0,250 molar. Baik, untuk mengerjakan soal berikut, tentu saja langkah pertama adalah setarakan persamaan yang ada. Karena jika persamaan reaksinya belum setara dan belum disetarakan, pekerjaan kita akan menjadi salah. Kita lihat kalau di sini Li-nya 1, sana Li-nya 2, sehingga nanti kira-kira menjadi seperti ini persamaannya. 2 LiOH plus 2 SO4 menjadi Li2SO4 plus H2O. Nah, ini persamaannya. Untuk hidrogennya mungkin perlu disetarakan juga di sini dengan menambahkan angka 2. Langkah selanjutnya adalah kita cari mol zat-zat yang bereaksi dengan cara mengalihkan volume dengan molarnya. Kita lihat untuk litium hidroksida LiOH ada 5 ml dengan 0,1 molar konsentrasinya, sehingga nanti molnya adalah 0,1 kali 5, sehingga di sini mula-mula untuk LiOH itu ada 0,5 milimol. Sedangkan H2SO4 di sini juga sama ya, 5 ml 0,1 molar, sehingga molnya adalah 5 ml kalikan 0,1 molar. Hasilnya adalah 0,5 milimol. Di sini belum terbentuk. Setelah reaksi, perhatikan kita perlu mencari reaktan pembatas. Cara mencari reaktan pembatas adalah bagilah jumlah mol atau jumlah zat dengan koefisien reaksinya. Hasil bagi terkecil itulah reaksi pembatasnya. Dan reaktan pembatas itu sendiri adalah pereaksi yang habis terlebih dahulu. Kalau kita lihat untuk LiOH, hasil baginya adalah 0,5 bagi 2. Untuk H2SO4, 0,5 bagi 1, ya, sehingga hasilnya 0,5. Dengan demikian bisa dilihat bahwa reaktan pembatasnya adalah LiOH, sehingga nanti tidak tersisa alias semuanya habis bereaksi, yaitu sebanyak 0,5 milimol. Di sini kita lihat bahwa LiOH tidak tersisa. Kemudian H2SO4 berapa yang bereaksi? Kita menggunakan perbandingan koefisiennya. Kalau di sini perhatikan perbandingan mol H2SO4 dengan mol LiOH2 itu 1 banding 2, sehingga di sini untuk H2SO4 yang bereaksi adalah 1 per 2 kali 0,5. Sekali lagi, 1 per 2 kali 0,5 alias di sini adalah 0,25, sehingga H2SO4 yang tersisa nanti adalah 0,25 milimol. Di sini garam Li2SO4 yang terbentuk 0,25 milimol. H2O yang terbentuk juga, ini koefisiennya 2 ya, berarti ini juga 0,5 milimol. Sehingga pada saat reaksi di sini terdapat 0,25 milimol Li2SO4 dan 2 H2O-nya ada 0,5 milimol. Pertanyaannya adalah konsentrasi H2SO4 setelah reaksi. Ya, ini fokusnya di sini. Kita ingat untuk mencari
konsentrasi adalah jumlah mol dibagi liter. Ingat, kalau satuannya itu menggunakan milimol, maka volumenya harus dalam bentuk mililiter. Sehingga konsentrasi H2SO4 itu adalah jumlah milimol dibagi dengan jumlah mililiter. Kita lihat bahwa milimolnya yang ada adalah 0,25 milimol. Volume larutan adalah tadi kita lihat ada 5 mililiter LiOH ditambah dengan 5 mililiter H2SO4. Jadi dicampur. Sehingga volume larutan secara keseluruhan hasil reaksi adalah 5 tambah 5 mililiter alias 10 mililiter. Perhatikan untuk mencari molar, ini kalau yang di atas ini milimol, yang di bawah ini harus mililiter. Sehingga ketemunya adalah 0,025 molar. Jawabannya adalah A.